Berkreasi tidak mengenal batas, bahkan sandal jepit pun dikreasikan menjadi sandal ukir yang unik. Seperti yang dilakukan seorang perajin di Kabupaten Jember, Jawa Timur, ia mampu membuat sandal jepit naik kelas menjadi seni ukir bernilai ekonomis. Bahkan hasil ukiran sandalnya dipesan untuk hantaran pernikahan. Penasaran? Ini dia liputannya. Saudara, kerajinan mengukir di atas kayu atau bambu pasti sudah biasa. Tapi bagaimana jadinya jika mengukir di atas media sandal jepit? Pasti sangat unik sekali, dan kita akan melihat bagaimana kerumitannya dan keunikannya bersama dengan Mas Firdaus ya. Kita coba langsung buat. Kreativitas tersebut ditunjukkan oleh Muhammad Rizal Firdaus, pemuda asal Desa Wirowongso, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Jari-jemarinya begitu lentur mengukir di atas media sandal jepit. Alat yang digunakan mengukir adalah cutter tajam. Prosesnya cukup sederhana. Pertama, lepaskan tali jepitnya, lalu gambar sketsa dan ukir sesuai pesanan pembeli. Ide pembuatan sandal ukir ini berawal saat ia menuntut ilmu di sebuah pondok pesantren. Di sana, sandalnya sering tertukar dengan santri lain karena sama. Agar tidak hilang lagi, ia pun mengukir gambar sesuai keinginan di atas sandalnya agar mudah dikenali. Setelah lulus, kebiasaan tersebut terus dilakukan hingga menjadi bisnis sampingan. Pernah pesantren dulu, di pesantren kan banyak mungkin santri-santri pengen gak hilang sandalnya, jadi dia ukir sendiri, dia namai sendiri. Mungkin dari situ, dari pengalaman saya mondok dulu, jadi terlintasnya di situ. Selain mengukir sandal untuk alas kaki, Firdaus juga mengukir sandal sebagai souvenir cantik. Ada jam dinding, sketsa wajah, bahkan juga hantaran pernikahan. Menarik sekali, bukan? Kini kerajinan sandal ukir miliknya diminati masyarakat, bahkan pembelinya berasal dari luar pulau. Dengan dibantu istri dan karyawannya, Firdaus mampu memproduksi 15 sandal ukir dalam sehari. Harganya pun bervariasi, mulai dari Rp25.000 hingga Rp100.000 tergantung tingkat kerumitan dan model ukirannya. Saudara, jika Anda ingin memiliki sandal ukir untuk digunakan sebagai alas kaki ataupun souvenir, silakan memesan terlebih dahulu motif yang Anda inginkan di Firdaus Art. Angga Wisudawan, Ronaldo Seda, Kompas TV Jember, Jawa Timur.